5 buah untuk mengatasi sembelit secara alami. Makan makanan berserat tinggi seperti sayur dan buah adalah salah satu cara mengatasi sembelit secara alami. Sembelit adalah kondisi susah buang air besar karena terdapat kotoran yang menyumbat di usus. Susah buang air besar dikatakan konstipasi atau sembelit apabila frekuensi buang hajat kurang dari 3 kali seminggu. Gangguan pencernaan ini acap kali membuat penderitanya tidak nyaman karena memicu perut begah, kembung atau sakit. Dilansir dari Cleveland Clinic, penyebab sembelit salah satunya karena pola makan kurang sehat. Cara mengatasi sembelit bisa dilakukan dengan berbagai jalan, salah satunya dengan mengonsumsi obat alami sembelit yakni serat larut air dari sayuran dan buah. Berikut adalah 5 buah untuk mengatasi sembelit secara alami. Yang pertama, alpukat. Alpukat merupakan salah satu sumber lemak yang baik di samping kacang-kacangan dan minyak zaitun. Menurut ahli di Harvard Medical School, lemak baik dapat melumasi dan melancarkan kotoran yang tersumbat di saluran pencernaan. Untuk melancarkan sembelit, coba konsumsi alpukat. Anda bisa memakan buahnya secara langsung maupun dalam sajian jus tanpa gula. 2. Jeruk. Menurut headline, segala jenis jeruk seperti jeruk mandarin, jeruk bali, sampai lemon termasuk buah yang baik untuk mengatasi sembelit. Jeruk mengandung serat dan kaya akan vitamin C yang bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Selain itu, jeruk mengandung senyawa naringenin yang potensial untuk membantu menghilangkan sembelit. Kandungan asam sitrat dalam jeruk-jerukan juga dapat menstimulasi saluran pencernaan agar lebih lancar. Cara terbaik mengonsumsi jeruk adalah dengan memakan buah ini secara langsung. Anda juga bisa meminum segelas air hangat yang diberi tambahan perasan jeruk lemon. Jika kurang suka minuman campuran air hangat dengan perasan lemon saja, Anda juga bisa menikmatinya khasiatnya dengan menambahkan madu. 3. Apel dan pir. Dilansir dari Medical News Today, apel dan pir termasuk buah untuk mengatasi sembelit. Kedua buah bertekstur renyah ini mengandung senyawa serat, sorbitol, dan fruktosa yang dapat melancarkan pencernaan. Tak hanya mengandung senyawa yang bisa melancarkan pencernaan, apel dan pir juga mengandung kadar air yang tinggi. Tambahan asupan cairan dapat membantu meringankan beban pencernaan dan mencegah sembelit. Untuk mendapatkan manfaat maksimal apel dan pir, Anda disarankan memakan buah tersebut bersama kulitnya. 4. Anggur. Buah anggur memiliki komposisi kulit dan daging yang sebanding. Dengan komposisi tersebut, buah ini jadi kaya serat sekaligus mengandung banyak air. Untuk meringankan gejala sembelit, coba makan beberapa genggam buah anggur yang sudah dicuci. Dan yang terakhir, kiwi. Setiap 100 gram buah kiwi mengandung 2-3 gram serat yang dapat menambah massa pada kotoran atau feses. Dengan penambahan massa atau berat di feses ini, sisa makanan lebih cepat saat mengalir lewat usus. Kiwi juga mengandung aktinidin. Enzim ini meningkatkan pergerakan di saluran pencernaan bagian atas lebih aktif. Buah ini juga kaya akan fitokimia yang dapat berperan memperlancar saluran pencernaan. Itulah 5 buah untuk mengatasi sembelit secara alami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.